kanak-kanak bising di masjid, dia minta saya ulang sikit sebab nak buat rakaman, dia kata. Saya pun segan juga nak buat rakaman, saya bukannya ustaz, hebat-hebat kan. Namun begitu atas permintaan, saya akan kongsikan berdasarkan apa yang telah saya saya telah belajar lah. Ya, baik. Jadi sebelum sambung daripada adab bermusafir, saya ulas sedikit berkenaan dengan masalah kanak-kanak bising di masjid surau. Biasanya bising-bising ini berlaku apabila biasanya bulan Ramadan kan, pada malam-malam tarawih, bila kita semayang di depan, di belakang bising. Ataupun kadang-kadang waktu solat Jumaat kan, waktu solat Jumaat. Ada setengah masjid surau ni, dia melarang kanak-kanak datang ke masjid. Ada pula yang tak larang langsung, dia biar je budak-budak bising di belakang. Jadi apakah hukumnya sebenarnya? Jadi pernahkah benda ni berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang nyata disebutkan dalam beberapa hadis, antaranya mafhum hadis riwayat Imam Bukhari, yang mana pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Malik, dia ni mencari seorang sahabat Ibnu Abi Hadrat kan, mencari sebab apa Ibnu Abi Hadrat dia berhutang dengan Ka'ab bin Malik. Maka dia cari-cari tak jumpa, dah sampai tempoh bayar tak bayar lagi. Jumpalah di Masjid Nabi kan. Bila jumpa di Masjid Nabi, Ka'ab dengan suara yang keras minta bayar balik. "Woi, Ibnu Abi Hadrat, bayarlah hutang aku." Kan, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar bunyi orang cakap kuat macam tu. Rasulullah berada di dalam rumahnya, rumahnya bersambung dengan Masjid Nabi. Dia pun terus keluar, dia tengok rupanya suara Ka'ab kan. Ka'ab seorang sahabat yang soleh. Maka kata Rasulullah, "Ya Ka'ab, potonglah separuh," kata Rasulullah. Potonglah separuh, maksudnya potong separuh hutang tersebut. Maka kerana ini perintah Rasulullah, maka Ka'ab tak boleh tak taat. Kalau dia tak boleh kata, "Mana boleh Rasulullah, ini duit aku," tak boleh cakap macam tu kan. Maka kata Ka'ab, "Ya ya Rasulullah, aku telah potong separuh hutang aku." Maka Rasul pun bagi tahu kepada seorang lagi, "Wahai saudara, bayar hutang Ka'ab." Maka kata orang tersebut, "Kalau separuh aku ada duit." Dia pun terus bayar kan. Hadis mafhum hadis riwayat Imam Bukhari menerangkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka bunyi bising-bising di dalam masjid tanpa ada sebab. Yang kedua, ketika Rasulullah sudah wafat, masa ni Umar Al-Khattab menjadi khalifah kan. Satu hari Umar dipanggil Sa'id bin Yazid, seorang tabi'in. "Wahai Sa'id," kan. Mula-mula Sa'id duduk, dia berdiri. Tiba-tiba ada orang baling pasir kecil besarlah kan, macam batu. Baling tak sakit, pak dia kena. Dia pun berpaling. Rupanya Umar khalifah panggil dia, Umar Al-Khattab panggil dia. Maka Sa'id bin Yazid pun datanglah bertemu Umar. Maka kata Umar, "Wahai Sa'id, engkau pergi dekat dua orang sana tu kan, engkau panggil dia datang menghadap." Sebab apa? Sebab dua orang tersebut tengah bersembang di dalam Masjid Nabi dengan suara yang agak jelas kan. Maka Sa'id pun pergilah kepada dua orang tersebut, dipanggil kepada dua orang tersebut, "Mari datang." Khalifah panggil datang menghadap. Dia pun datang jumpa Umar kan. Umar pun tanya, "Kamu ni siapa?" "Kami si Kulan bin Sikulan, dia ni Sikulan bin Sikulan." "Kamu daripada mana?" "Kami daripada Taif kedua-dua." Maka kata Umar kan, "Sekiranya kamu berdua daripada negeri ini, mana Madinah, sudah pasti aku akan pukul kamu kerana kamu berdua telah bersuara kuat di dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadis mafhum hadis riwayat Imam Bukhari. Di sini menerangkan kepada kita bahawa Umar pun sahabat Nabi kan, orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faham iaitu tak suka suara bising di dalam Masjid Nabi ya. Sehingga kan dia boleh panggil Sa'id, "Sa'id, mari sini." Tapi tak, dia baling batu kecil kan, dia jaga suara tak kuat. Dia panggil dua orang tersebut pula, dia tanya, "Kamu daripada mana?" "Kami daripada Taif." "Kalau kamu orang Madinah, aku dah bagi sebiji kan." Sebab bising dalam masjid. Sebab apa kata macam tu? Sebab orang Madinah ni ramai sahabat. Ramai sahabat, mestilah dia belajar adab dalam masjid, tak boleh bising. Tapi orang Taif, boleh jadi dia ni kurang ilmu. Jadi Umar tak jadi nak hukum dia tersebut. Inilah yang berlaku pada zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat
mereka ini tidak buat bising di dalam masjid suram. Kemudian kanak-kanak, ada tak kanak-kanak semayang pada zaman Rasulullah? Ada. Ketika Rasulullah semayang, antaranya kanak-kanak yang semayang adalah Ibnu Abbas, Anas bin Malik, siapa lagi, Abdullah bin Umar. Kanak-kanak ini umur dia lebih kurang 10-11 tahun. Maknanya boleh jadi sama ada baru nak balik ataupun tak balik lagi, cuma dah mumayyiz saja. Dia semayang belakang, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tak disebutkan mereka ni bermain. Mereka ni semayang menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni orang alim belaka. Bila dewasa dia jadi sahabat yang sangat alim. Kan? Ha, ini kanak-kanak. Ada tak kanak-kanak yang lagi kecil yang tak mumayyiz semayang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tak? Ada. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis, iaitu daripada Syaddad radhiyallahu anhu. Hadis ni agak panjang sikit. Syaddad kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dia keluar untuk solat berjemaah bersama kami pada salah satu solat waktu petang, sama ada waktu zuhur ataupun asar. Kan, Syaddad seorang sahabat. Maka baginda wahwa hamilul Hasan wal Husain awil Husain, dan baginda ni sedang mendukung cucunya iaitu Hasan ataupun Husain radhiyallahu anhuma. Salah seorang. Maknanya Rasulullah bawa budak yang belum mumayyiz. Ha, boleh jadi kalau dokong tu boleh jadi 2 tahun 3 tahun lah, kan. Baik. Fataqaddama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bergerak ke hadapan. Bergerak ke hadapan maksudnya jadi imam solat fardu. Maka Nabi pun meletakkan cucunya, pak letak ke depan. Ha, baik. Kemudian baginda summa kabbara lis-solah fa sallam, maka Nabi pun mengangkat takbir untuk solat, kemudian solat. Maka sahabat pun ikut jadi makmum. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun sujud di tengah-tengah solatnya dengan sujud yang sangat panjang, kata Syaddad. Ha, faqala inni rafa'tu ra'si, kata Syaddad, aku pun dah lama sangat Nabi sujud, aku pun mengangkat kepalaku dan aku melihat kanak-kanak tadi, yakni Al-Hasan ataupun Husain tersebut, berada di atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda tengah sujud. Dia buat Nabi macam kuda. Baik. Aku pun kembali sujud apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mendirikan solat, maka para jemaah aku bertanya, ya Rasulullah, innaka sajadta baina zuhrani, sesungguhnya engkau telah sujud di antara solatmu tersebut dengan sujud yang sangat panjang. Sahabat tak tahu, seorang je tahu kenapa, Syaddad, sebab dia angkat kepala, kan. Kami menyangka bahawa sesuatu telah berlaku kepada engkau ya Rasulullah, ataupun wahyu telah dihantar kepada engkau. Ha, jadi kemudian Rasulullah SAW menjawab, semua itu tidak berlaku, sebaliknya cucu aku ini sedang menunggangku. Aku tidak suka untuk segera bangkit sehinggalah dia selesai menunaikan hajatnya. Hajat apa? Hajat nak jadikan atuk dia sebagai kuda tengah main-main. Ha, kan? Hadis ni riwayat daripada Imam An-Nasa'i, Musnad Ahmad, Baihaqi dan Sunan Kubra. Dan dalam Sunan Al-Hakim. Baik. Jadi berdasarkan daripada beberapa hadis yang saya bawakan di sini, bahawa yang pertama tadi, yang pertama kedua, Nabi dan sahabat tak suka bising-bising di dalam masjid, kan. Yang ketiga ni, Nabi bawa kanak-kanak belum mumayyiz. Jadi hadis ni lah yang menjadi perbahasan. Orang kata apa, kalau macam tu boleh lah bawa kanak-kanak ke masjid surau. Sebab Nabi pun bawa cucu dia. Benar, Nabi bawa cucu. Tapi kita perhatikan daripada hadis ni, yang pertama, Nabi bawa cucu tapi Nabi pegang sendiri. Dia bawa duduk dekat imam. Maknanya kalau kita nak bawa anak sekalipun yang belum mumayyiz, pastikan dia duduk dekat kita. Cucu Nabi dia tak bermain di depan orang tengah semayang, tak lalu depan Abu Bakar, Umar, Osman berlari-lari, tak ada. Mengangkat-angkat tak ada. Tak disebutkan dalam hadis. Dia hanya bermain dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi kalau kita nak bawa anak kecil, pastikan anak kecil kita tersebut tak ke mana-mana. Kalau dia berlari ke mana-mana, kita kejar dia. Kalau kita tak nak kejar, kita nak dengar kuliah, kita balik. Kan? Ataupun suami dengar kuliah, isteri duduk belakang main dengan anak. Itu cara dia, kan? Sehingga zaman sekarang, sampai budak-budak berlari pijak spek orang dan sebagainya, kan? Maka
mak bapak nak minta ganti, tak tahu bapak di mana. Kalau tahu pun tak sampai hati. Kan? Jadi macam tu. Baik. Jadi ini yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman sekarang macam mana kita nak buat? Ya, antaranya adalah caranya kita kena ambil, saya berpegang, saya ikut juga pendapat daripada Dr. Abdul Basit. Ya, dia kata apa? Dia kata kita ambil pendekatan yang tengah-tengah. Kan? Masjid surau tak boleh halang kanak-kanak datang solat berjemaah, datang solat bersama-sama. Dan orang dewasa dan kanak-kanak, ibu bapa pula kena ajar anak-anak tersebut. Jadi macam mana tuan-tuan? Antaralah yang saya telah praktikkan di masjid saya, dan saya tengok di Masjid Salam dan sebagainya, kalau waktu solat tarawih tu, macam saya lantik, saya pilih dua orang pelajar kuis. Masjid saya dekat kuis, saya upah malam-malam pakai duit masjid berapa puluh ringgit setiap malam. Tugas dia tak semayang, dia semayang masbuk, sempat satu rokaat terakhir sahaja. Tugas dia round, orang tengah semayang round supaya budak semua semayang. Kalau yang tak nak semayang pun pastikan tidak bising. Kalau nak bermain pun bermain di luar kawasan aircon. Kan luar sana kan tak bunyi. Kan itu antara caranya. Kemudian waktu solat tarawih pun budak-budak yang saya bayar tersebut pun dia semayang. Saya kata kamu jaga budak, jangan bagi bising, kamu semayang lewat satu rakaat. Ataupun kalau dah okey semayang full dua rakaat, kalau tak okey tak payah semayang. Semayang lewat-lewat sikit. Hukum dia samalah macam askar polis di Mekah Madinah. Kan askar polis di Mekah Madinah kan dia tak semayang kan. Dia semayang lambat. Orang dah habis solat jemaah barulah dia semayang. Kan sebenarnya orang yang menjaga kemaslahatan orang solat ni, sebenarnya dia pun dapat pahala fardu berjemaah full. Sebab apa? Dia menjaga orang semayang dengan lebih tenang. Samalah dengan budak-budak yang kita ubah tersebut. Dia semayang, orang lain semayang tenang, senyap je, maka dia pun tetap dapat pada solat berjemaah. Itu antara cara. Solat Jumaat pun sama. Biasa bawa senyap, atas bising sangat. Sebab tak ada orang dewasa. Ada orang dewasa pun, orang dewasa buat senyap je, tak tegur. Sebab bukan anak dia. Maka saya upah beberapa orang. Tiga orang jaga budak kuis kat atas. Dia pegang rotan. Senyap. Start daripada tahun lepas, senyap sampai sekarang waktu solat Jumaat. Kan? Kadang-kadang budak kuis cuti, bila tak ada pun senyap juga. Sebab apa? Dah biasa dah setiap minggu senyap. Kalau sebelum tu bunyi bising sehingga khatib kata kanak-kanak di atas sila diam, tak diam-diam, dia tak dengar suara kita. Kan? Jadi macam tu. Jadi kita mengupah orang tersebut pun dikira antara pelengkap kita mendidik anak-anak tersebut. Baik. Kemudian antaranya lagi, kalau kita ni ibu bapa kena ajar anak-anak, bawa anak-anak, kalau anak-anak ni sudah baligh umur 10-11 tahun, macam Anas bin Malik, macam Abdullah bin Umar, kan, bawa dia semayang sekali sebelah kita. Jangan duduk belakang imam. Belakang imam ni untuk orang tua-tua lah. Kan, duduk ujung-ujung, sahur dua, sahur ketiga, semayang sekali. Ya. Ada pun yang belum baligh tersebut, yang belum bersunat, ada orang kata putus sah. Sebenarnya tak putus sah tuan-tuan. Itu pendapat yang sangat lama dah, yang terpencil orang Melayu dulu-dulu. Sebenarnya tak putus sah pun kalau belajar, kalau kanak-kanak tersebut apa tak bersunat lah apa semua. Kita tanya pula kenapa putus sah pula? Sebab tak bersih dia punya anu. Allah, mesti mak ayah dia dah bersih awal-awal. Kan? Kalau tiang pula tak dikira putus sah pula tiang. Tapi kanak-kanak putus sah pula. Putus sah pula tak, sebenarnya tak batal solat putus sah pun. Jadi bawalah anak-anak sekali semayang di sebelah-sebelah kita. Kemudian kalau anak-anak ni bila semayang rokaat pertama ada, rokaat kedua cabut, lepas tu tak boleh bawa lah. Sebab dia tak boleh dengar kata kita. Kan? Kalau dia dah boleh dengar kata kita, kita boleh bawa. Itu antara cara-caranya lah. Kemudian adalah kadang-kadang masjid surau ni mak ayah dah bagus dah didik anak, biasanya budak-budak yang tak ada mak ayah datang semayang. Kan, dia datang saja-saja, datang ramai-ramai lepas mengaji, lepas tu main-main, orang tengah semayang, macam mana nak buat? Itulah pentingnya kita lantik pegawai yang round di belakang. Kalau surau-surau kecil biasanya dia tak boleh dah nak lantik sebab kewangan dia kurang. Tapi kalau surau-surau besar banyak duit, kita boleh lantik. Macam masjid saya bertugas, tak lantik lah waktu solat biasa Ramadan buat. Tapi kadang-kadang kalau saya tak jadi imam, saya sengaja datang lambat sikit.
Saya sengaja ambil air semayang lambat sikit. Budak-budak tengah main game, budak-budak tengah baca komen. Orang tengah semayang nak rokok dah. Saya pegang seorang, saya pegang seorang. Saya kenal bapak dia, mari sini semayang dengan ustaz. Dia tinggal mainan dia, datang ikut sebelah saya. Pak duduk sebelah saya, sebelah saya seorang. Allahu Akbar. Habis semayang sampai habis. Tak ada masalah. Maksudnya apa saya nak kata? Kalau budak-budak yang jenis bapak dia tak pandai ajar ataupun bapak dia tak datang, kita sebagai orang awam kena tegur. Ini pendidikan masyarakat. Nampak je bising kat situ, orang sana tegur. Jangan bercakap, diam. Nampak bising kat situ, orang sana pula tegur. Orang imam tengah solat, rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, bising kat belakang. Orang yang datang lambat tersebut ambil semayang tu, sebelum takbir tu nampak budak bising, tegur. Aik, diam. Baru semayang takbir, pakcik ni takbir, sama bising. Orang lambat pula masuk lagi, aik, diam. Maka dia akan setting dalam kepala, oh dalam masjid surau ni tak boleh bising. Yang menjadi masalah sekarang, kita buat de je budak-budak. Kan, kita tengok budak-budak, bukan anak aku pun. Kan, masyarakat yang bersalah. Jadi kita kena bertindaklah tuan-tuan. Bukan kita marah, kita suruh diam. Dan ada bapa-bapa ni sampai saya tengok dia update dalam Facebook apa semua. Saya hantar anak saya semayang, saya bawa anak semayang. Kali ni anak saya tak semayang, bermain-main belakang. Tiba-tiba adalah orang hantar dalam viral, dia kata tiba-tiba bila lepas semayang, anak saya kata ayah pakcik tu marah tadi, dia buat muka kejam masa saya tengah main. Tak apalah nak. Kan, maka dia kata sampai hati AJK masjid buat macam tu, sepatutnya tak boleh lah buat pada kanak-kanak macam tu. Dia komen pula macam tu. Sebenarnya kita sebagai bapak kena bersyukur sebab ada orang tegur anak kita. Ini tak nak komen pula salahkan AJK masjid surau sebab tegur, pakcik-pakcik tegur. Sepatutnya bersyukur sebab ada orang tolong tegur. Jadi itulah antara pendapat saya yang mungkin kita boleh fikirkan kembali dan sebagainya. Sama-sama kita mendidik anak-anak kita, sebab anak-anak kita ni masa depan, masa depan kita semua. Dialah yang akan menggantikan imam, menggantikan bilal, menggantikan jemaah di sini. Jadi kita kena didik dia sama-sama. Anak orang lain pun kita tegur, tak ada masalah. Ya, baik. Sambungan daripada pelajaran yang lepas, iaitu adab bermusafir. Adab bermusafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermusafir. Musafir ni sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat. Dan musafir ni kalau kena dengan caranya akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab adab-adab ada diterangkan secara khusus adab bermusafir menuruti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang telah saya kongsikan, saya ulang sebut sedikit. Bila kita nak bermusafir, sunat kita maklumkan kepada orang. Kan, sunat. Paling kurang seorang. Yang seterusnya, antaranya lagi, bila kita dapat tahu kawan kita nak bermusafir, sunat kita mendoakan dia. Semoga perjalanan tuan selamat dan sebagainya. Yang seterusnya, antaranya lagi,